kunjungi sparepartgmail.com. Spesialis bongkar, gak terima pasang. Ingat ya, kita hanya bongkar aja, tapi gak terima pasang guys. Oke? Nah, kita biasa bongkar BME, cuman kita lagi bongkar si Mercy nih ya. C180W03M271. Nah, saya akan berbagi tutorialnya cara bongkar si transmisi. Ini karena mesinnya sudah dibawa guys, di koppel juga ada kita lepas. Nanti saya hanya kasih tahu cara buka transmisi, include sama si torsi converter di dalamnya guys. Step-stepnya akan saya kasih tahu cara bongkarnya. Oke, lanjut. Kita lanjut bakal si transmisinya. Saya butuh sahabat saya nih, butuh bantuan karena nanti buat putar-putaran butuh dia nih. Anjay. Kenalin dong teman saya. Karena kan dilihat. Inahata, bos muda ini guys. Anjay. Mana lihat bos muda? Udah banyak ya jualannya ya bos ya. Alhamdulillah. Jualan yang banyak bos ya. Oke, lanjut step pertama yang harus kita lakukan adalah putar si baut shock. Pakai menggunakan shock 27 guys untuk si putar puli damper guys. Nah, itu. Dan kita akan buka di bagian sini guys. Nanti untuk melihat posisi baut si torsi converter guys. Baut 13 sudah terlihat guys. Nah, ini saya akan buka guys, putarannya seperti biasa aja dan pastikan di posisi di teman saya itu harus ditahan guys, biar dia nahan saya yang buka. Jadi posisi crank itu tetap di posisi tahanan guys. Ini saya buka ya guys. 1 dan 2. Oke. Saya buka dulu guys. Ini 6 baut yang ada di torsi converter sudah terlepas semua guys. Ada 6. Oke. Lanjut setelah itu kita buka yang ini guys, baut E10 guys. Nah, ini yang untuk masuk pipa buat masukin oli matic. Ini kita lepas. Nah, setelah itu sama nappel oil cooler guys. Nah, ini dia di selangnya. Kita buka pakai shock 19 kanan dan sebelah kiri juga ya guys, di bawah guys. Ini dia udah saya lepas juga pakai kunci shock 19. Oke, setelah itu lanjut kita buka baut bintang nih guys, E14 yang mengelilingi E14 sama E12 yang mengelilingi transmisi ke blok mesin. Tuh baut-bautnya dilepas aja semua guys. Oke, baut-baut sampai ke bawah semuanya tuh, atas bawah lagi dibuka aja. Oke, lanjut. Si transmisi dan si torsi converter sudah terlepas dari si blok mesin. Oke, nanti yang butuh transmisi atau torsi converternya pada engine M271 Mercedes-Benz W03 C180. Oke, yang butuh bisa langsung diorder aja. Kontak person kita ada di deskripsi ya guys. Oke, thank you.